Yo, halo, what's up guys, bensin sama gue Ibransa. Dan ya, kita berjumpa lagi di game Mobile Legend. Kali ini gue bakal mainin Mobile Legend, cuman beda tipe ya. Biasanya kalau gue cuma nampilin gameplay, langsung gameplay tanpa gue ngomong, kali ini gue bakal mainin langsung ya, mudah-mudahan gak KO langsung ya. Sini gue bakal coba pakai hero baru ya, Fascia namanya ya, atau Fascia, bukannya Angela atau Jawhead ya, atau Jawhead ataupun Lesley ya. Soalnya gua bukannya males masuk super advance, gua ada juga di super advance, cuman males beli hero nya gitu, langsung beli di originalnya aja langsung gitu ya. Kalau beli di advance takutnya nggak kepake gitu ya, soalnya kalau gua buat review juga gua udah kalah gitu sama youtuber yang lain gitu, youtuber yang biasanya main Mobile Legend yang udah biasa nge-share atau ya yang review-review gitu, otomatis gue kalah gitu kalau gue mainin itu juga. Jadi so ini masih loading loh, loadingnya macet, tiba-tiba di loading initial. Bodoh amat ya. Jadi gue bakal mainin ya langsung aja, kok lama banget sih ini loadingnya loh. Oke, sudah masih di game loading loh. Jadi gue pengen coba main pakai Nox, cuman Mobile Legendsnya belum update gitu di Noxnya, jadi gue lupa ngupdate, udah gue pakai handphone lagi ya. Sip, kok suaranya double? Karnaval tahun baru, siap. Berarti gratis semua sekarang dong. Salah pak, di hero. Gratis semua dong sekarang. Enggak juga loh. Waktu server sekarang tanggal 31 ya. Tanggal 31 udah tanggal 2, berarti itu bisa sekarang. Oke, gua coba setting high aja. Ntar kalau lag baru gua ubah ya. Ini gua bakal pakai coba yaitu Fascia ya. Ini dia Fascia. Kalau kayak gini malah lag, lihat nih. No. Dari gerakannya udah jelas patah-patah, Pak. Yoi. Jadi buat kalian yang pengen ngikutin build-nya juga, silahkan ini dicatat juga build-nya dulu Fascia gua. Jadi gua tadi pagi udah tadi siang udah nge-share build si Fascia juga di Facebook. Jadi yang udah nengok Facebook gua otomatis udah tahu ya build gua ini ya. Tergantung mau lawan MM yang lawan Vector. Cuman ya ini kita nggak bisa tahu gitu ya mau mainnya. Kecuali kalau lu mainnya ranked udah epic baru bisa ngeliat gitu. Mainnya klasik aja ya. Soalnya gua takutnya gimana ya, dapatnya yang biasa lagi malas gitu. Jadi kita bakal mainin coba hero ini di klasik ya, klasik aja, nggak berani ranked gua kok jam segini. Ada langsung dapat ya, please 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 dapat gitu loh. Soalnya kadang gua fase rebutan gitu sama orang gitu loh, cuman kalau ranked kadang gua dikasih. Gua belum ada deh ranked pakai fase, baru klasiknya doang. Soalnya gua masih belajar juga sedikit-sedikit, belum terlalu jago. Oke, Fascia paling atas. Hup. Oke, kita dapat Fascia langsung. Wah, nge-lag. No, kalian bisa nge-lag ya. Ya, nge-lag. Bodoh amat. Guys, ini gue pakai flicker. Setelah kalau nggak pakai flicker, bisa juga pakai sprint. Pakai Rattray juga bisa. Rattray bisa sih, bisa-bisa. Kalau lo memang pengen hobinya nge-jungle atau nge-hutan gitu. Gue pakai magic. Pakai mag lah ya, soalnya magnya kalian bisa lihat sendiri ya. Soal kalau magic emblem gua itu level 37, cuman tambahan efek aku kurang. Cuman kalau di sini magic spell dan magic pennya dan magic power agak tinggi, jadi maka gua pakai mag ya. Tadi gua pakai emblem loh, cuman XP ini dikit nambah. Gua pakai mag aja deh, soalnya kan kalau mag ya coba pakai mag ya, soalnya tadi gua udah pakai magic. Oke, temen gua ada Zilong, ini namanya Balmon, Fanny sama Mia. Gua ngeneng sedikit, bukannya lupa, cuman ini apa nama hero ini? Ya itu namanya lupa ya, kok goblok gua ya. Ya baru kali ini sih gua beli skin sih, biasa nggak pernah gua beli skin ya, jarang. Selama liburan ini aja gua beli skin Mobile Legend. Coba kalian lihat aja. Freya gua dulu mana ada skin, sekarang udah ada skinnya gitu ya, alhamdulillah lah kalau gua bilang gitu. Ini loadingnya jangan ada yang lama please ya. Gua target sampai jam 6 selesai game ini ya,
Cuman kalau bisa sih 15 menit selesai ya. Oke, loading gue paling oh enggak, Zizi Long. Gue biasanya ngambil buff paling bawah dulu, buff biru paling bawah. Soalnya itu buff agak sedikit membantu gitu ya. Langsung ngambil skill 2. Ambil magic buku, gue beli buku dulu baru beli sepatu ya. Oke, gue ngambil buff dulu ya, soalnya Fanny-nya udah ngambil buff atas itu. Oke, aku ambil buff. Ini katanya kalau pertama-tama sih handphone gue sudah gak terlalu panas, jadi gak nge-lag gitu. Oke, bukan ada ready untuk terbang ya. Sip. Kita serang aja, cuman sinyal gue kok kuning. Kuning hijau merah gitu. Pingnya juga, wow tuh turun loh. Ya elah, gue masa record. Pas lagi pengen recording pasti sinyal gue kayak gini mulu dah. Kesel gue ngeleng gitu loh. Apa salah gue gitu sama Indie Home gitu. Oh ya, gue mau yang pendong gak jadi tadi kampret emang. Tuh nge-lag gue, kampret emang Indie Home. Indie Home gak trusted bagi gue. Terlalu, bukannya gak. Apa sih gue suka Indie Home, cuman ini kadang-kadang sering gini loh. Pas lagi yang gue butuhin gitu udah nge-lag gitu. Bagus, mantap, banting, nice. Nice bebe, cuman gue gak bisa maju. Soalnya skill 2 gue belum ada, kalau ada skill 2 gue udah bodo amat gue maju. Nah aja tadi. Oke. Okay. Tuh, dia bakal nyagap gua nih. Attack aja dulu. Ya. Oh, kena. Ah, bagus. Nice. Ulti gua belum jadi. Bodoh dah. Ambilin skill 2-nya dulu. Soalnya skill 2 ini sangat penting ya. Kalau skill 1 bakalan yang hobi kabur baru enak pakai ini. Up. Kena. Kita nyicil-nyicil aja. Soalnya skill 2-nya ini wow, super sakit damage-nya gitu sumpah. Ya. Mati dah nih. Ya kabur. Tuan kabur mati tuh. Tolong dong. Tolong dong. Oi, mantap mamen. Ya gitu. Banting 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 please. Nice. Ini mati. Ya. Tuh gua mau klik skill 2 nge-lag kampret. Sekarang kayak gini ada Indie Home dah sumpah. Gila kan gua pengen maju gitu ya. Bunuh musuh. Oh, kena. Bam. Tuh. Skill 2-nya sakit parah sumpah. Gua enggak ngerti sama skill 2-nya. Betapa sakitnya gitu skill 2-nya. Skill 2 sama skill ultinya, apalagi ultinya cuman butuh 7 detik gitu selesai. Look at that. Bam. Bam. Sadis gitu, Pak. Ultinya tuh. Enggak nahan sama ultinya sumpah. Makanya gue beli sekalian sama skinnya aja, soalnya gue juga sedikit suka nih sama Nihiko sumpah. Pertamanya gue bilang, gue nanya-nanya sama teman-teman gue dulu kan. Ini hero gimana sih? Enak atau enggak sih? Ya langsung gua cek di apa gua ada gitu. Loh, bantengnya kok udah kali dah? Di apa gua advance gua ada di yang akun gua yang di advance. Ternyata ada kartu trial si Fasya gitu. Bam. Ultinya parah, sumpah. Kakenanya mau mati tadi. Untung sempat kabur dah. Banting dulu dong apanya ini? Moskow apa? Ambil aja skill 2-nya dulu, soalnya skill 2 itu yang paling penting. Hup. Bam. Bam, parah ultinya. Bam, kena. Oh, no. Kita kabur. Iya, ya. No. Makanya gua pakai flicker supaya bisa kabur. Tuh, kampret. Masih dikejarin gua kan. Ngeselin gitu. Banteng dulu dong, tolonglah. Ya, lu banteng siapa gitu, kampret. Oke. Okay. Banteng dong. Oh iya, tadi pakai banteng ya. Oke, okay. Gua seneng dengerin suara si Fasanya pas ulti gitu mau ngeluarkan ultinya. Mati. Tuh. Gua enggak ngerti sama dia kok. OP banget gitu, overpower banget gitu loh. Parah, tapi bakal di-buff, yakin gua. Bakal di-buff, bakal di-nerf. Bam. Bam, kena, mampus lu. Mampus lu. Jangan pernah ngelawan Fasya gua dah. Ini build-nya super sakit ya, jadi yang mau ikutin silahkan aja. Bam, nggak ada karenanya mana. Nggak kena ya, sorry loh. Kurang tepat anda. Ultinya nggak mempan ke apa ya? Nggak mempan ke apa namanya nih? Bagus, bagus sekali. Kita terbang. Oh ya, mau terbang digagalin mulu. Tolong dong, udah lama gue mati. Habis lah. Sumpah jujur gue langsung beli nih hero karena gue ngeliat gameplaynya sama gameplay sih siapa ya. Gue ngeliat
ini Hero bagus nih, overpower banget. Gue bilang kan, oh udah otomatis gue beli aja. Pertama gue nggak berani beli, gimana sih, buka nggak berani beli, langsung gue cobain di, gue ingat langsung kan di event server gue pernah dapet kartu trialnya si Fasya. Gue mau nggak mau tuh langsung gue coba aja dah, coba gue ke event server gue coba nih Hero. Ternyata gue cobain cuma berapa kali ya, 3 kali di advance, langsung gue mainin di sini, langsung gue beli. Ulti langsung mantap. Ya, nggak kena loh. Untungnya gue nolongin tadi. Bam, parah, ultinya parah. Silakan pulang, gue ada ulti kok. Ya, ayo anda sini. Nih dia di sini nih, si Moskov di sini nih. Ah, kan benar kan? Udah tahu gitu. Untungnya lu, untungnya kabur. Dia cuma nge-stun gue aja. Cuman datang untuk nge-stun. Kampret. Oh. Hai coming. I'm coming. Bam. Bam. Kita terbang. Skill 2. Sek. Eh enggak ada loh. Udah kabur. Kampret, kampret. Kok enggak mati tuh? Sekali 2 tuh mati, yakin gue. Ngeliat darahnya tadi udah mati tuh, yakin. Wow, skill 2 dulu. Jadi kalau gue ngasih info aja pakai ini hero. Hero ya. Intiin kalau naik level, kalau memang bisa di up level 2-nya, skill 2-nya, di up dulu skill 2-nya, baru skill 1. Kalau skill 1 mah kita untuk lari aja. Ada beberapa hero yang patut dihindari kalau lu pakai Fasya. 1, Hayabusa. Kedua, MM, kebanyakan MM. Iya. Ih, kampret, gak kena. Sumpah, ngeselin. Mati itu. Ngeng, kita kabur. Iya, bye-bye. Ya, ya, burung gua. Mati. Parah nih, hero parah banget. Gua gedein volumenya, soalnya kecil. Hero paling overpower daripada Zax ini, sumpah. Zax kalah. Kalah karena ini. Sedah. Gua seneng ngelakuin, dia ngomong ultinya tuh apa sih, dia ngomong apa. Wah, mati aja dah. Healing tengah. Tengahnya jebol loh. Oke, kita terbang aja. Terbangnya kita mah bodo amat nih, kita ngelewatin apa aja bisa. Oh, kampret. Gak usah terus kabur tuh. Kalau gua beraniin juga diri gua langsung mati gua gitu ya. Sini anda. Ke sini anda. Gua sering bantu untuk war ini ya. Untuk war. Wow. Lu kalau pengen bantu war pakai hero ini mantap. Gua bilang. Atau cuma sekedar iseng ya pakai ini hero bisa juga. Ini ya. Tapi gua takut ini ada dua soalnya ya. Apalagi Karina sama Ekitel gitu loh. Oke, posisi gua ketahuan. Oh bodo amat. Kita ultiin langsung. Ini deket gua. Mati tuh. Ya, enggak mati. Wow. Oke, gua masih bisa kabur. Kabur dulu. Thank you guys. Thank you banget lo gua udah tolongin lo. Enggak, sinyal gua tadi lagi merah gitu. Kalau enggak lagi merah mungkin mau mati itu tuh hero ya. Dua-duanya. Gua pertama nih, hero kan bisa keluar dari map ya kalau pakai skill satunya ya. Cuman ya kiranya memang gak berdiri di map lagi, gua kira bakal bug gitu. Ayo sini anda. Sini anda. Oh enggak ada lo. Kita kalah bodo amat, kita share juga. Oke, di atas ada 2 Zilong, Argus ya, bagus lu. Mati lu. Udah ketebak sama gua soalnya tadi Argus ada stand di situ tadi. Banting satu deh, sumpah. Dibantingin satu lah, itu Argusnya dikejarin bisa itu loh. Ya elah. Turun tangan lagi gua dong. Mitis kak, entah ngomong apa gue gak paham. Kabur dulu. Yoi. Soalnya ini turunnya juga. Habisin cepet. Oh, atasnya. Wah, Zilongo harus mati di situ. Oh, aku gue di sini loh. Ajay, mitis kak. Entah ngomong apa gue gak terlalu jelas dan ngomong apaan. Ada Moskov. Ini takutnya gue kena stun. Kejekin Moskova deh, gue terbang. Yoi. Sekali
skill 2 nya untuk nyampah bisa sumpah, gila gila. Gue cuman terbang, butuh terbang, udah tuh ilangin terbangnya. Skill 2 langsung gitu untuk BAM BAM BAM. Mana sih ngarahnya ini, gak kelihatan banget karena gue sering salah ngarahin. Nah kan gue untungnya gue lagi kesini ya. Langsung aja ada ultinya ini bisa untuk bantu kita, soalnya ultinya cepet gitu. Jadi lu bisa pakein ini ulti buat bunuh minion gitu ya. Jangan takut juga. Ya kampret kok kedatangan mulu tuh. Mempan gak ke base? Ke base apa? Ke mus. Mati deh ini dah. Kampret. Tete, ya kita kabur dulu ya. Seneng gua pakai ini aku sumpah. Mendadak gila gua. Tuh. Bisa kalian lihat? Kita terbang dulu. Iya, dadah. Sumpah dia kok khusus kalian yang hobi pakai mage atau yang ya memang hobi pakai mage dan juga pengen kabur-kaburan, enak banget nih aku. Please, please mati satu. Enggak bisa. Enggak ada yang mati. Ya efek sound matinya gitu loh. Angkat sedikit like soalnya HP gue gak terlalu memadai lah. Ya maklum lah. Gimana HP YouTuber kere gitu loh. Buat yang udah lama subscribe gue mah tahu kenapa ada istilah YouTuber kere ya. Kalian pasti kenal. Jadi istilah gitu gak bakal gue hilangin sampai kapanpun. Sampai kapan gak bakal gue hilangin. Istilah YouTuber kere itu bakal menemani gue sampai YouTube tutup gitu. Gak tau gue tutup kapan. Mati itu Arugus satu. Cuman Arugus ada ulti. Gila. Dia gak, entah ultinya gak ada atau gimana gue gak tau. Zilong ini dong tengahnya dong. Ya elah Zilong akan kampret juga ini. Itu kan tengah itu bakal dapet itu. Ada yang biasa main Dota sih nyebutnya sih apa. Tower kengenan gue nyebutnya. Tower bawah. Kengenan gue nyebutnya juga tower. Kasihnya aja lah. Gak perlu kasih itu dah. Sini anda. Ya Zilonga kabur gila. Kampret Zilonga. Ya elah. Anjir Zilonga. Enggak, gua udah ngulti. Dianya kabur gitu. Kalau aduh, gimana sih ini Zilonga sih? Gua biasa kalau udah gimana ya, kalau ada yang teman gua ke fase atau mungkin gua pakai fase pasti dia bantu gitu ya. Nih tumben sekali ini gak bantu. Zilong kabur gue lagi ulti gitu. Apa salah dah? Udah gak perlu kita bahas lagi dah. Jadi dia bilang, "Wah bang lu sok jago lu, sok bacotin orang lu. Lu aja mainnya goblok." Iya gue goblok ya. Gue goblok dan suka bacotin orang. Mantap. Oke. Ini juga gak pinter main juga. Kalau gue udah pinter main gue pasti ke mythic ya. Kenapa gue gak pernah naik ke epic? Ya you know player solo gimana nasibnya. Mati itu satu. Pasti mati. Ya. Ini. Kakinanya mati dulu. Enggak usah. Sinyal gua lag. Dah sinyal gua parah sinyal gua. Sinyal gua merah. Otak kayak OIN sumpah. Sinyal gua merah. Bantu ambilin dah, ambil lah buffnya lah kalau mau. Kalau enggak gua ngambil. Dia ngomong apa enggak tahu tapi gua suka. Setiap kali gua ngulti fase, gua seneng banget gitu. Dia ngomong apa bodo amat, yang penting gua suka. Ulti jangan diserang dulu goblok. Enggak mati tuh. Bakal mati. Kalau enggak mati sih ya memang udah goblok gitu. Ini mati tuh. Gua kejar dah. Ayo kita kejar. Kejar. Banting. Nice. Kita nyampein aja. Sinyal gua lag parah. Nggak ngerti gua sama sinyal gua. Ya kenapa gua terbang dong? Ya, goblok. Udahlah, nanggung ya. Ternyata dia recall aja gitu. Enggak, sinyal gua parah banget gitu loh. Mungkin gaji di home nih, sumpah. Nggak ngerti gua. Parah nih sinyal emang.
ada Iqital. Ah, lu jangan kabur. Sekali lagi nih kabur si Longa gua gampar. Ya, sinyal gua kampret, kampret. Kadang-kadang saking emosi gua lagi main ginian dah. Si kena sinyal gitu. Ah, bantu bantu push langsung. Tuh. Ah, kampret sinyalnya. Enggak ngerti gua sama sinyalnya dah. Indihome dah. Gila, Indihome makin lama. Ah, mantap. Mantap, gua bantu nih. Mantap, gua bantu lagi. Dan gua enggak ada dapat. Itu mati. Maniac teman kita. Gila. Maniac loh. Sumpah. Gigi nih. Is the sky. Dia ngomong apa gua enggak tahu, tapi gua suka ya. Ada gua bilang beberapa kali ya. Bodoh amat. Nice. Tuh, kalian bisa lihat ping gua berapa? 265 ya. No save effect. Ya sedih no save effect ya. Gagal save effect gitu. Nih. Gua gerakin aja analog ah gitu loh. Kesel gitu loh. Ya elah. Please in your home. Kapan-kapan kayak gitu kayak diperbaiki gitu kayak kesel gua. Dah, push tengahnya aja ya. Karena gua ada di bawah nih. Di atas. Push tengah terus, terus. Mantap, mamen. Langsung ulti aja, ada bodo amat, gak ada yang bantu. Oh, tapi gua kabur. Kabur dulu, ada Moskov. Ada Moskov, takutnya gua Moskov bakal di-stun gua tuh. Yoi. Tengah gua gak hancur loh, padahal tadi pada ngumpul di tengah. Ayo ambil, ambil, ambil. Oh, ada Iqital, Pak. Oh, gua terbang dulu deh. Awas, kabur. Ya udah dah, dia minta push, gua bantu push aja dah. Is the sky. Bam. 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 Moskov dulu, Pak. Arahnya, Pak. Yoi. Bam. Yah. Disampain, anjir. Ayo, ini mana yang mau mati duluan nih. Ayo. Yah. Nggak dapet kill saya dong. Oh, ini. Ya, nggak dapet lagi. Ya udah dapetnya assist aja. Gue kebanyakan pakai ini hero assist pasti dapetnya. Gua dapat kill jarang. Bukannya jarang, pasti dapat, cuman jarang banget gitu. Langsung ngetek lah. Enggak ada yang bantu nih apa? Enggak mungkin Mac disuruh ngetek loh. Enggak terasa gitu sama apanya? Turannya geli-geli gitu sama dia gitu. Pokoknya kalau lagi ada shit. Mati lah gua. Kesel gua. Terbang. Yo. Easy, gua udah siap, yo. Yoi, kita mainnya kabar aja dulu. Masa itu nggak mati? Ah, kan. Kok nggak gua bantu gitu sama skill, ulti gua gitu. Gua pernah sekali solo lore. Cuman akhirnya pasti dibantuin terus besok kalau solo lore pake fast ya. Hampir-hampir mati, cuman pasti ditolongin endingnya gitu. Iya. Enggak, gua enggak kepikiran sama ulti skill 2-nya gini super overpower kalau gua bilang. Avenged the sky. What? Mati. Aduh. Matinya sama Iqital tadi kasar gua sih. Tapi gua enggak ngeliat battle tadi. Enemy maniac. Enggak ada musuh kok. Bagus. Mianya bagus sekali ya. Anda bagus, good job banget. Bagus, Mianya bagus. Bagus, bagus. Ini nih yang gua suka nih. Gini nih yang gua suka nih. Ayo, 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 push terus. Iya, nice sekali, nice. Mati tuh, ya, ternyancer. Yes, mantap. Kita menang juga. Ya, gua kena juga pengennya kayak kalau di Mobile Legends kayak gini. Kadang-kadang pasti kalah terus, jadi kadang-kadang gak gua upload gitu ya. Udah kalah, kadang-kadang noob gua. Cuman kalau gua kalah, gua lumayan ya, gue nggak kalah apa. Okay, so mungkin review fase sedikit dari gue ini aja sih ya. Buat yang kalian gue bakalan ngikut liatin build-nya aja sambil ngasih penutupan. Build-build hero lainnya silakan langsung tonton video sampai habis karena itu gue bakal ngasih ya ini ya, silakan diikutin build-nya kalau kalian mau. Gue biasa pakai yang lawan MM ya, biasanya pakai yang lawan MM, tapi tiga-tiganya bakal gue pakai. So jadi mungkin next bakal gue ngomong apa lagi lah, ilah.
Ya, jadi so mungkin gue bakal review hero baru lagi kalau udah tiba di original. Kalau di advance gue nggak bakal review, soalnya males banget beli di sana, ujungnya nanti nggak kepake gitu loh. Dan kalau gue buat review juga, gue udah kalah gitu sama gitu. Cuman mungkin kalau gue buat build khusus, mungkin gue bisa. Cuman gimana gitu ya, pasti kalah. Okay, so dah, thanks for watching. See you next time in video Mobile Legend lagi. Dan ya, akhir kata dari gue Iqbal Duyansyah, YouTuber KKN, salam jomblo, positive thinking and be creative. Sign out. Yo.